khususnya baju One Piece lah, kita pun teringin nak pakai juga. Tapi bila mengenangkan harga dia, kita pun telah membatalkan niat kita, ya kan? Tapi untuk kali ni aku nak beritahu korang, ada satu baju One Piece t-shirt guys, yang mana harga dia cukup-cukup mampu milik guys. Tapi walaupun harga ni murah, kualiti dia memang marem, memang terbaik teruk. So guys, kalau korang nak dapatkan baju ni, ha, korang boleh tekan beg kuning dekat bawah, ok? This is why pertarungan Marshall di Teach the Blackbeard versus Akagami no Shanks akan menjawab persoalan yang paling penting dalam siri ini. Sekarang siri One Piece secara rasminya menghampiri kesimpulan. Walaupun itu masih akan mengambil masa beberapa tahun, dengan berakhirnya cerita yang begitu luas, banyak benang plot yang perlu diikat. Dan salah satu yang terbesar ialah pertemuan terakhir antara Shanks dan Blackbeard, di mana kebanyakan fans One Piece mengandaikan yang pertemuan dan pertarungan ini akan menyebabkan Shanks akhirnya menemui ajalnya. Walau bagaimanapun, walaupun konfrontasi terakhir ini epic dan mencengkam, ini juga akan menjawab beberapa soalan tematik penting yang pasti mempunyai akibat yang meluas untuk dunia One Piece. Shanks bertindak sebagai inspirasi terhebat Luffy, manakala Blackbeard pula sedang dalam perjalanan untuk menjadi musuh terbesar Luffy. Jadi mari kita lihat mengapa pertembungan yang ditakdirkan antara dua tokoh legenda ini mungkin yang paling penting dalam siri ini. Yang pertama, kita perlu menghuraikannya dari segi the superior power system, iaitu Devilfruit versus Haki. Perdebatan mengenai sistem kuasa yang unggul dalam dunia One Piece telah berkobar sejak Haki diperkenalkan secara rasmi ke dalam siri One Piece ini. Walaupun jawapan untuk perkara ini agak lurus ke hadapan, memandangkan Haki berfungsi sebagai satu-satunya cara untuk menentang Devilfruit, terutama jenis Logia, ia tidak begitu mudah dalam kes khusus ini. Ini kerana kedua-dua watak ini pada asasnya mewakili puncak kuasa masing-masing. Bagi Shanks, dia mungkin mempunyai Haki penakluk terhebat dalam persekitaran semasa, kecuali Imu dan Gorose, walaupun mereka masih belum mempunyai prestasi yang disahkan. Oleh kerana itu, ramai yang masih percaya bahawa dia adalah Yonko yang paling berkuasa di antara mereka semua. Semua kenyataan yang mengukuhkan keadaan ini adalah disebabkan satu scene Shanks yang mampu melumpuhkan seorang Admiral Marine dari jauh, iaitu Admiral Aramaki Ryokugyu di Wano. Kemudian sebaliknya untuk Blackbeard, Blackbeard sekarang sudah mempunyai salah satu Devilfruit bertaipkan Logia yang paling berkuasa dalam One Piece, iaitu Yami Yami Nomi, di mana Devilfruit itu membolehkannya menggelap gulitakan seluruh bandar dengan satu serangan dan malah boleh menafikan kekuatan Devilfruit yang lain. Lebih-lebih lagi, Blackbeard pernah mengejutkan dunia di Marineford apabila dia entah bagaimana mencuri dan mendapatkan kemampuan Gura-Gura Nomi yang mampu memusnahkan dunia, yang kebetulan merupakan jenis paramisia yang paling berkuasa. Banyak teori peminat menyatakan bahawa dia juga akhirnya akan memperoleh sejenis Zoan yang sangat kuat, kerana ramai menjangkakan Blackbeard mampu menggunakan 3 Devilfruit setelah ini berdasarkan beberapa alasan yang pernah diutarakan oleh kita sebelum ini. Walaupun Haki adalah cara terbaik untuk melawan seseorang dengan cara yang lebih praktikal, namun Devilfruit mampu memberikan pengguna pelbagai kebolehan yang tidak dapat diramalkan dan dikuasai, yang benar-benar boleh membuat perubahan dalam pertarungan. Terutamanya kerana Blackbeard memiliki Devilfruit yang paling berkuasa dalam 2 kategori berbeza, memandangkan Teach berkemungkinan besar mempunyai kesemua 3 jenis Haki itu sendiri. Devilfruitnya lebih daripada membentuk perbezaan kuasa antara penguasaannya dan Shanks. Konfrontasi terakhir mereka berusaha untuk akhirnya menjawab soalan lama ini, yang manakah sistem kuasa yang lebih baik untuk ada dalam One Piece? Adakah Haki atau adakah Devilfruit yang lebih efisien dan berkuasa? Kemudian Shanks dan Blackbeard sengaja dirangka sebagai bertentangan atas banyak sebab. Pertempuran muktamad mereka akhirnya akan memberikan fans jawapan yang mereka inginkan selama bertahun-tahun ini. Dan ini diperkukuhkan lagi dengan kru mereka. Kru Shanks dipenuhi dengan hanya pengguna Haki, manakala matlamat utama kru Blackbeard
adalah untuk pergi berkeliling mengumpul devil fruit yang berkuasa. Walaupun pergaduhan ini bertindak sebagai jawaban langsung kepada soalan ini, ramai yang tidak menyangka bahawa ini akan menjadi pertarungan yang adil. Blackbeard mahu mengambil jalan pintas untuk segala-galanya dengan mempunyai devil fruit yang kuat dan menyimpannya, mendapatkannya tanpa berusaha kerana dia selalu bermain kotor. Shanks walau bagaimanapun telah bekerja keras dan membina kekuatannya dengan menyempurnakan kemampuan dan haki. Jadi walaupun Shanks memenangi pertarungan ini dengan adil, Blackbeard mungkin hanya mengambil pendekatan curang dan membunuhnya melalui beberapa pukulan murahan. Snack Kissy menawarkan snack berperisa. Itu hari guys, aku ada order dari dorang. Nah tengok, besar tak besar lah. Tengoklah sendiri. Aku order flavor BBQ dengan Nestum. Lepas aku makan, aku pergi pula tengok IG dorang. Nah, viral doh snack Kissy ni. Orang office beli untuk makan dengan kawan-kawan. Orang JB beli. Orang Mukah Sarawak beli. Orang Kota Tinggi beli. Sekali beli memang tak ingat punya banyak. So guys, marilah support Snack Kissy. First, dia adalah nakama kita, Cruz Converto. Kedua, ini adalah produk tempatan. Sudah-sudahlah jamah produk orang luar. Mari kita support bisnes lokal kita. Untuk dapatkan Snack Kissy ini, klik link di ruangan pin komen di bawah. Kemudian, selain dari menjawab persoalan berkenaan power system di dalam One Piece, pertembungan ini akan menjawab persoalan thematic connection yang ada pada mereka berdua. Thematic connection ialah hubungan antara kedua-dua watak yang berjalan dengan lebih mendalam. Itulah sebabnya pertarungan akhir mereka akan memberi kesan dan dampak yang besar kepada dunia. Sebagai permulaan, Blackbeard dan Shanks adalah pewaris kepada beberapa watak terpenting dalam sejarah dunia. Memandangkan Shanks adalah bekas kru Roger Pirate, ramai yang merasakan bahawa Shanks adalah pewaris kehendak ataupun Will Roger sebagai lanun yang sangat berkuasa dan ada kemiripan pada kekuatan mereka. Iaitu Shanks dan Roger, kedua-duanya pemedang dan hanya mengharapkan semata-mata kepada kekuatan haki. Ini secara tidak langsung menunjukkan kesetiaan sepenuhnya dari Shanks kepada Goldie Roger. Dan ia menggambarkan kepada kita bahawa Shanks adalah penerus kepada Roger di era yang baharu. Sebaliknya Blackbeard dilihat sebagai pendatang kedua dari legenda rock di Zebek. Hal ini kerana sifatnya yang sangat jahat dan impian untuk menguasai dunia sebagaimana satu-satunya ahli klan D yang jahat berbanding yang lain. Apabila mengimbas kembali kisah pertembungan kedua-dua watak ini, iaitu Roger dan Zebek di God Valley, Sengoku mendedahkan bahawa Rocks adalah saingan terbesar Roger dan insiden di God Valley adalah kali terakhir dia dilihat. Dan sekaligus apabila pertembungan Shanks dan Blackbeard ini berlaku, mungkin kita akan dapat jawapan lengkap berkenaan identiti sebenar untuk Rock di Zebek. Malah pertembungan ini juga akan menjadi titik permulaan untuk tercetusnya peperangan terbesar maupun era pergolakan di dunia One Piece. Dan keadaan ini sama dengan apa yang sudah pun terjadi di insiden God Valley, di mana insiden ini sebenarnya adalah titik permulaan untuk era Roger Pirate. Tapi sekarang era itu sudah pun tamat dan era yang baharu sudah pun bermula. Cuma sekarang kita hanya perlu menunggu bilakah butang untuk kekacauan dunia ditemukan. Dan we must confident yang butang itu adalah pertembungan kedua-dua Yonko terkuat era ini, iaitu Shanks menentang Blackbeard. So guys, apa pandangan korang tentang keadaan ini? Please drop your thought di ruangan komen di bawah. And gang, I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. And before I end, sedikit renungan. 5 kata-kata Imam Syafi'i berkenaan tentang kehidupan. Yang pertama, tiada kesusahan yang kekal, tiada kegembiraan yang abadi, tiada kefakiran yang lama, tiada kemakmuran yang lestari. Yang kedua, sebagaimana Tuhanmu telah mencukupkan rezekimu di hari kemarin, maka jangan khawatirkan rezekimu untuk esok hari. Yang ketiga, bumi Allah amatlah luas, namun suatu saat apabila takdir sudah datang, angkasa pun serasa sempit. Yang keempat, apabila sikap hatimu selalu rela dengan apa yang ada, maka tak ada perbezaan bagimu antara dirimu sendiri dan para hartawan. Yang kelima, banyak orang
yang telah meninggal, tapi nama baik mereka tetap kekal. Dan banyak orang yang masih hidup, tapi seakan-akan mereka orang yang mati, yang tidak berguna. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kimi sto beto, kami bangga, kisah hebat buat semua. Teruskan langkah, tiada henti, kami setia mengikuti.